Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sharifa Elektronik. Pada kesempatan siang kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengganti flyback atau FPT pada televisi tabung. Baik, tidak perlu berlama-lama, sekarang saya akan membacakan data pinout ya pada televisi tabung Diva XBR ini ya. Ya, untuk pin yang pertama adalah horizontal out ya. Pin kedua B+, untuk pin ketiga ground, pin keempat NC atau tidak dipakai, atau video tegangan 185 volt. Untuk pin 5 tegangan video 185 volt. Pin 6 heater ya, 5 sampai 6 volt. Pin 7 NC atau tidak dipakai. Pin 8 untuk ABL. Pin 9 tegangan 12 volt ya, simetris, tegangan plus 12 volt simetris. Kemudian pin 10 tegangan main 12 volt simetris. Jadi seperti ini ya penampakannya, semoga saja jelas ya. Baik, sekarang kita pasangkan flyback-nya. Kita paskan kaki-kakinya saat pemasangannya. Kita bersihkan ya, bisa menggunakan kuas juga bisa ya, supaya tidak ada kotoran yang menempel di bagian bawah. Kita masukkan sesuai dengan arahnya. Oke, setelah menancap semua, tinggal kita solderkan ya. Tinggal kita lakukan penyolderan pada ujung-ujung kakinya. Saya zoom ya, saya perbesar supaya jelas. Yang pertama saya akan solder bagian kaki horizontal out ya, atau tegangan kolektor. Kemudian kaki 12 volt main ya, supaya nanti kencang dulu ya antara sisi kanan dan kiri. Kemudian kaki heater ya, jadi sudah kencang ya kalau seperti ini. Setelah ini kita tinggal menyolder bagian-bagian di bagian selanjutnya ya, yaitu B+. Kemudian ground. Video atau tegangan si video in atau tegangan 185 volt. NC kita solder juga biar tambah kuat ya. Tegangan ABL atau BL, tegangan 12 volt plus. Baik, sudah selesai. Sekarang kita tinggal pemasangan bagian atas ya, kita balik dulu. Untuk bagian atas yang pertama-tama kita ambil kabel yang screen ya, atau kabel yang agak kecil, atau kabel yang paling kecil ya, ini tegangan screen. Kita pasangkan di tanda G2 ini ya, G2 adalah screen ya.
kita solderkan di sini ya, di PCB RGB. Silakan teman-teman cari tanda G2 ya. Ini adalah tegangan screen atau 125 volt ya. Kemudian kabel yang agak besar sedikit ini tegangan fokus ya, kita tinggal tancapkan saja. Kita tekan kemudian mengunci. Untuk yang terakhir adalah pemasangan kop ya, kop dari flyback kita bersihkan dulu menggunakan thinner ya, biar cepat kering, atau menggunakan minyak kayu putih juga bisa ya. Kemudian kita bersihkan juga bagian tabung. Oke, kemudian kita pasangkan ya. Untuk pemasangannya kita tarik seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita tancapkan ya. Di sini ada dua pengait ya. Ada dua pengait di sini. Ya, kita tancapkan salah satu dulu, yang kiri dulu. Kemudian baru yang kanan ya. Yang kanan kita tancapkan. Kemudian kita tekan ya, supaya mengunci kopnya. Oke, seperti ini cara pemasangannya. Nah, ini cara pemasangan yang benar ya, supaya ini kuat, ini harus rata ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara pemasangan flyback pada TV tabung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.